sedikit pasal caruman kepada bas dan taksi ini. Ya. Semalam saya sudah ada perbincangan dengan ketua pegawai eksekutif Pekeso. Dan kita difahamkan Kementerian Kewangan ada memberikan satu dana kepada Pekeso sebanyak RM100 juta untuk mencarum sehingga 90% untuk pemandu taksi, pemandu e-hailing, p-hailing dan sebagainya. Tetapi walaupun 90%, tetapi 10% itu perlu dicarum oleh pemandu sendiri. Okay. Jadi kita melihat bahawa apabila dia bukannya caruman 100%, ada yang mungkin tidak mencarum kerana dia perlu datang mendaftar dan perlu membayar 10% itu. Jadi untuk sektor golongan pemandu taksi, kita akan buat caruman tambahan 10% itu. Maksudnya 90% daripada Kementerian Kewangan, peruntukan Kementerian Kewangan kepada Pekeso, 10% akan ditop up oleh Kementerian Pengangkutan. Jadi maksudnya pemandu-pemandu taksi dan juga pemandu-pemandu bas sekolah ini, mereka tak perlu mencarum satu sen pun untuk setahun. Okay. Mereka hanya perlu mendaftar. Daftar nama mereka. Dan kalau yang mereka sudah ada daftar punya, kita akan bagi mereka slip pencaruman mereka. Jadi ini maksudnya bahawa untuk golongan-golongan pemandu ini, dengan top up 10% daripada Kementerian Pengangkutan, mereka tak perlu membayar sesen pun. Okay? Jadi ini adalah satu usaha untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka. Sebab sokso ini sangat penting, terutamanya kepada pemandu. Kerana sekiranya berlaku apa-apa kemalangan, sokso ini merupakan payung kepada mereka, merupakan perlindungan sosial kepada mereka dan keluarga mereka. Jadi caruman Pekeso ini adalah bagi kita adalah sangat penting dan sangat kritikal, dan itu sebabnya kita memberikan prioriti untuk mencarumkan pemandu-pemandu. Kita telah berbincang dengan pihak Pekeso. Saya telah meminta pihak APAT untuk memberikan senarai database pemandu-pemandu taksi kepada pihak Pekeso. Mereka juga ada database mereka supaya match dulu database itu. Dan kita menjangkakan dalam bulan Mac akan kita dapat lancarkan inisiatif ini. Maksudnya kita mencarum dan mereka akan terlindung. Untuk setakat ini memang dia tahun ke tahun. Okay. Tahun ke tahun, 12 bulan. Tertakluk kepada tahun akan datang. Kalau ada peruntukan terus daripada Kementerian Kewangan, kita harap inisiatif ini dapat diteruskan. Berapa yang anggaran? Ya. Yeah. Anggaran yang akan dapat inisiatif? Pemandu taksi sahaja dianggarkan lebih 35,000. Bas sekolah dalam beberapa ribu. Ha? 18,000. Jadi pemandu bas sekolah ada 18,000, pemandu taksi ada 35,000. Itu dalam database kita.